konfigurasi access point di Lab ICT ECAP. Access point merupakan pusat koneksi wireless LAN di Lab ICT ECAP, yaitu koneksi dari PC server ke PC client. Kemudian, bagaimanakah konfigurasi access point di Lab ICT ECAP sehingga semua perangkat bisa saling terhubung? Bagaimanakah konfigurasi access point baru untuk mengganti access point yang sudah rusak atau error? Berikut ini adalah langkah-langkah konfigurasi access point. Proses konfigurasi access point yang baru. Memastikan access point pada kondisi default. Jika belum, maka dilakukan reset pada access point. Berbeda access point, berbeda pula cara resetnya. Sesuaikan cara reset dengan petunjuk masing-masing access point. Berikut langkah-langkah setting access point yang baru. Merubah IP PC server ke IP default access point untuk bisa mengakses access point yang baru melalui web browser. Proses mengubah IP access point menjadi IP class Lab ICT ECAP, yaitu 10.2.60.3 untuk SD Negeri Jetis 1. Untuk menguji apakah konfigurasi access point yang baru sudah sesuai dengan konfigurasi Lab ICT ECAP, caranya dengan mengakses halaman Jogja Belajar di server dari PC siswa. Demikian video konfigurasi access point di Lab ICT ECAP. Sampai jumpa di video seri pemanfaatan Lab ICT ECAP.